Non, parce que...
3, 2, 1, saya broadcast. Dipersilakan Pak Dharma. Selamat siang para peserta webinar Jalur Rempah, seri Jalur Rempah pada hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan yang baik ini, Bapak Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Bapak Restu Gunawan, dan beberapa narasumber yang akan nanti saya perkenalkan. Diawali dengan beberapa penjelasan dari Bapak Direktur terkait Jalur Rempah, di mana Jalur Rempah yang kita akan bahas tentu adalah Jalur Rempah, Jalur Kebudayaan dan Peradaban. Bukan sekadar pertukaran niaga, tetapi juga membawa serta gagasan, pengetahuan, seni dan budaya di sepanjang rute perjalanan dari ujung paling timur hingga ke ujung barat kepulauan Indonesia yang kita cintai ini, melewati Selat Malaka sampai Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Nah, tentu nanti Bapak Direktur yang akan memberikan penjelasan seperti apa Jalur Rempah yang sedang digarap oleh Dirjen Kebudayaan, dalam hal ini Direktur PPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan terkait juga dengan kehadiran yang sangat kita banggakan kapal Arka Kinari yang kemarin juga sudah merapat di Pelabuhan Benua pukul 17 sore kemarin, Wita, dan saat ini juga sudah menjadi pembicara Ibu Titi Permata, langsung dari dek kapal sudah hadir. Nah, untuk efisiensi waktu, kami persilahkan Bapak Direktur Dr. Restu Gunawan M.Pum. Memberi pengantar dalam webinar pada hari ini. Kami persilahkan Bapak Direktur. Baik, terima kasih Pak Kepala BPNB Bali, Bapak Madi Stuje. Yang saya hormati Prof. Wayan Adnyana, Pak Kadis, Prof. Ketut, Pak Jangkutu, Mbak Titi Permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jadi puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di Zoom meeting kali ini, diambilkan beberapa pembicara, Bapak Ibu seluruhnya, ada juga Mbak Budiana peserta dan teman-teman seluruhnya nih dari Bali. Terima kasih sudah join. Jadi intinya begini. Pertama tentu seri webinar tiap Jumat ini kita lakukan beberapa kali, kita lakukan mungkin sudah 10 sampai 15 kali ya gitu, untuk memberikan pemahaman tentang Jalur Rempah kepada masyarakat. Kemudian mungkin ada yang bertanya juga nih, apa iya sih Bali itu masuk Jalur Rempah kira-kira kan gitu. Saya menemukan ini untuk intro saja gitu. Jadi ada, saya membaca sekilas saja bukunya Ronefeld misalnya dalam Nusantara dalam catatan Tionghoa gitu, mengatakan bahwa negara dua badan terletak di selatan Kamboja dan berjarak 2 bulan perjalanan laut. Negara itu terletak di Timur Kaling atau Jawa gitu. Jadi sebelah barat Miliju, sebelah utaranya berbatasan dengan lautan. Mereka memiliki huruf yang ditulis dalam daun patra. Dari dua badan ini disinyalir adalah Bali gitu. Juga ada sumber lain misalnya pada sejarah dinasti Ming, buku 324, ditemukan catatan dua buah tempat yang dianggap sebagai Pulau Bali, meskipun ini bisa juga debatable, yaitu
terletak dekat Jawa pada 1405 Kaisar mengirimkan seorang utusan dan kita kembali membawa upeti. Kemudian nama kedua adalah Jilahati, terletak dekat Jawa pada tahun 1405 juga. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya ini. Dalam catatannya, negara kecil tersebut penduduknya mengenal pertanian, tidak ada perampok, menganut Buddha, dan hasilnya adalah cendana dan lada. Jadi memang orang Cina menganggap Bali itu Buddha, padahal Hindu pada waktu itu sebenarnya sudah Hindu gitu. Jadi yang ingin saya katakan sebenarnya bahwa Bali ternyata sumber cendana dan lada juga, itu yang ingin saya katakan. Misalnya nanti meskipun Prof. Ketut juga sudah melakukan penelitian penulisan, nanti tentu akan diperdalam. Jadi Bali mengapa ini menjadi penting dalam konteks jalur rempah, saya kira catatan Gronovel ini bisa memperkuat itu dalam diskusi nanti. Kemudian mengapa sih jalur rempah ini kita adakan gitu. Jadi program jalur rempah ini sebenarnya program unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Isinya sebenarnya lebih kepada semacam penelusuran jejak lah nanti pada waktunya. Dan ini terima kasih sekali nih Arka Kinari, Bu Titi, dan tim gitu sudah berlayar hampir 1 tahun mengikuti jejak jalur rempah meskipun dengan karena jalurnya juga banyak. Dan pada waktunya sebenarnya kita inginnya seperti itu sih gitu, untuk menelusuri jejak dari Ternate, Tidore, kemudian sampai ke Eropa dan lain sebagainya. Jadi kita ada jalur, kemudian ada jejak dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya itu. Nah, di tahun 2020 ini program dari Kemdikbud sebenarnya masih di level awareness. Jadi maka kami banyak melakukan penulisan, kemudian webinar, maka kami mengajak teman-teman seluruhnya nih, komunitas dan sebagainya, yuk kita ramaikan, kita pahamkan masyarakat seluruhnya tentang jalur rempah ini gitu. Menurut saya kita sudah agak telat Bapak Ibu semua kalau kita berbicara tentang jalur rempah ini, karena Cina misalnya sudah sejak 1800 sudah ada promosi tentang Silk Road gitu. Nah, kita ini kan baru awal-awal ya. Mudah-mudahan meskipun dari buku sudah banyak sekali juga buku-buku yang membahas tentang jalur rempah, tapi problemnya justru teman-teman dari luar yang banyak menulis itu, sejarawan, arkeolog itu banyak dari luar, dari Indonesia masih jarang. Maka program kami di tahun ini juga kami sedang menerjemahkan buku-buku yang berkaitan dengan maritim, kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini sedang proses, misalnya bukunya Prof. Lapian sedang kami tentang bajak laut, orang laut dan bajak laut, kemudian buku yang pidato guru besarnya, kemudian bukunya Prof. Singgih dan Pak Gusti Asnan, ada 5 buku yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu, supaya kita bisa juga perspektif dari dalam gitu. Nah, harapannya dari dalam teman-teman juga bisa melakukan penulisan nih tentang rempah-rempah gitu. Masih sedikit sekali orang yang menulis rempah-rempah dalam kaitannya jaringan dan jalur ini secara menyeluruh. Ada juga buku misalnya Adnan Atmal misalnya di Maluku sana yang pernah dibimbing oleh Prof. Lapian juga gitu, tapi tidak begitu banyak gitu. Mudah-mudahan dalam arti dalam menjadi disertasi dan lain sebagainya masih belum banyak. Mudah-mudahan ini nanti semakin banyak, karena bagaimanapun juga untuk membangun awareness, kemudian engagement dan lain sebagainya, tentu kita perlu penulisan dan lain sebagainya. Kami juga melakukan kerjasama misalnya dengan National Geographic untuk ada 1 terbitan khusus tentang jalur rempah gitu. Juga kami sedang melakukan riset dengan Kompas mungkin bulan depan untuk mewawancarai seberapa banyak sih teman-teman anak-anak muda kita memahami tentang rempah-rempah gitu. Jadi kami akan survei betul dengan Kompas untuk melihat pemahaman teman-teman atau masyarakat kita. Karena untuk menjadi program besar seperti kita bayangkan seperti jalur sutra, saya kira ini perlu keterlibatan seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, bahkan tidak hanya di bidang kebudayaan. Saya kira Kementerian Pertanian, Kementerian Marves dan lain sebagainya, saya kira Kementerian Pariwisata juga tentu ini harus kita ajak bersama-sama. Jadi itu program yang akan kita gagas, akan berlangsung sampai 2024. Harapannya nanti pada waktunya bisa diakui sebagai warisan budaya dunia. Dan terima kasih sekali kepada Arka Kinari ya, yang sudah memulai juga, menurut saya duluan beliau saya kira, karena beliau sudah berlayar sejak 1 tahun yang lalu,
sudah ada dalam pikiran dan benak beliau. Mudah-mudahan beliau beliau nanti juga bisa menerbitkan sebuah laporan yang cukup bagus perjalanan dari penelusuran itu. Saya kira itu sangat cukup apa ya cukup penting. Saya membayangkan bukunya Tom Pires gitu, Mbak Titi, penelusuran, kemudian apa Ibnu Battuta, Ibn Battuta gitu kan, itu sebenarnya penelusuran juga tuh, penjelajahan gitu ya. Kalau nanti misalnya Arka Kinari membuat laporan itu cukup bagus, saya kira kita bisa saling support seperti apa kerjasama ke depan gitu. Itu saya kira itu tinggalan yang cukup penting bagi kita semua gitu. Dan ke depan, tahun depan kalau kondisi sudah normal, harapannya kami juga bisa berlayar misalnya dari mana, dari Ternate, Tidore, atau dari Ambon, Banda, kemudian menyusuri sampai di Eropa gitu kira-kira. Nah, ini kan tentu perlu kerjasama nih dengan Pak Kadis nih, Pak Kadis, Prof. Wayan ini. Siap, Pak Direktur. Saling support lah gitu kira-kira untuk memperkuat jalur rempah ini gitu. Karena ini nanti kan aspeknya tidak hanya sekedar pendidikan, tapi juga diplomasi dan juga pariwisata gitu. Kita bayangkan seperti itu sih gitu. Jadi itu, dan kami sudah melakukan kerjasama juga sebagai laporan kepada Bapak-Ibu semua dengan pemerintah daerah, meskipun dalam kondisi pandemi sudah ada 10 dan ke depan saya kira akan ratusan pemerintah daerah yang akan terlibat dalam program jalur rempah ini. Dan akhirnya kepada Bapak-Ibu silakan membahas secara gamblang detail tentang jalur rempah ini. Mudah-mudahan kita bisa semakin memperkuat jalinan kerjasama pada akhirnya. Dan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, webinar jalur rempah Pulau Dewata. Pulau Dewata temanya tadi apa tadi? Lupa malan. Untuk dunia. Jalur rempah Pulau Dewata untuk dunia. Pulau Dewata untuk dunia. Saya kira Pulau Dewata sudah sejak zaman dulu untuk dunia, gitu kan? Tapi ini kita kuatkan kembali. Jadi dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema Pulau Dewata untuk dunia kami nyatakan dibuka. Kepada Bapak Ibu selamat berdiskusi. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi om. Om santi. Saya kembalikan ke Pak Madi Sutejo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur yang sudah memaparkan tadi. Menarik yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Satu hal yang menarik kita simak untuk menjawab apakah Bali juga sebagai jalur rempah, inilah yang akan kita diskusikan pada sore ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Tentu ide, gagasan, dan proses dan gong akhir dari jalur rempah tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bapak Direktur. Nah, karena saya ditugasi untuk menjaga alur sebagai lalu lintas diskusi ini, kita akan membagi menjadi 3 segmen nanti. Segmen pertama tentu paparan dari narasumber, segmen kedua mungkin tanya jawab, yang ketiga nanti ada segmen simpulan, dan dari masing-masing pembicara nanti juga akan memberi simpulan sebagai penutup. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang sudah hadir pada sore ini, karena diskusi ini saya kira sangat menarik. Jejak rempah Pulau Dewata untuk dunia ini sangat sangat menarik didiskusikan. Saya beri kehormatan pertama nanti kepada Bapak Profesor Dr. Iwayan Adnyana MSN. Beliau akan mewakili pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kita sudah kenal Pak Made. Ya. Boleh usul mungkin Prof. Ketut Ardano pertama. Jadi boleh kalau begitu ya. Prof. Ketut bisa memberikan payung bagaimana posisi sejarah. Oh, jalur rempah. Baik. Ya, karena kesepakatan Bapak Profesor Dr. Phil Ketut Ardano MA. Mohon izin Pak, Bapak di saya daulat untuk yang pertama memberi paparan. Tentu Pak Prof. Ardana sudah kita ketahui saat ini beliau juga sebagai Ketua MSI dan Ketua Yayasan Widya Kirti Bali. Beliau sejarawan dan tentu sudah mumpuni di bidang jalur rempah di Bali terutama. Kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Phil Ketut Ardana MA memberi paparan sesuai yang Bapak sajikan beberapa saat sekarang. Kami persilahkan. Pak Prof, di mute-nya Pak. Mute. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Om Swastiastu. Salam sejahtera buat semua dan juga kepada Bapak Direktur, Pak Dr. Stu Gunawan yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Profesor Dr. Kun, Pak Anyana yang sudah saya lama kenal, dan juga Bapak Darno Steje, Dr. Jin Kutub, dan Ibu Tini semua. Dan tentu juga buat kepada mahasiswa saya yang untuk mengambil mata kuliah sejarah Asia Tenggara dan sejarah kawasan, saya wajibkan untuk mengikuti, sehingga kita memahamilah ini untuk pengembangan mengenai masalah jalur rempah-rempah ini. Ya. Operatornya di sana ya. Oke. Saya ingin menyampaikan di sini, ini mungkin di abstrak, Pak. Di abstrak mungkin bisa ditampilkan mengenai bagaimana pandangan saya yang melihat peran Bali dalam konteks sejarah mengenai rute perdagangan rempah di Nusantara ini. Terutama mengenai sepanjang data-data yang saya peroleh baik di Belanda, di Australia, ataupun di Jerman, saya bisa menyampaikan bahwa paling tidak mendekati pertanyaan tadi dari Pak Restu, dari Direktur, bahwa apakah Bali itu memainkan peranan dalam perdagangan rempah-rempah. Nah, di sini saya mengajukan tiga pertanyaan, bagaimana peran Bali dalam sistem perdagangan yang terjadi pada saat itu, dan kemudian sejauh mana, kalau mereka berperanan, seberapa jauh mereka berperanan dalam jalur perdagangan rempah-rempah itu. Dan ketiga, bagaimana dapat dipahami peran Bali dalam jalur perdagangan yang terjadi tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga regional dan internasional. Kalau tadi Pak Direktur mengatakan memang ada beberapa buku yang sudah menyebutkan tentang rempah-rempah, memang benar itu, dan tulisan-tulisan mengenai hal ini sangat banyak, sehingga kita melihat dalam konteks ini, perdagangan rempah-rempah ini banyak kaitannya dengan persoalan-persoalan seperti misalnya perompak dan juga yang lainnya, atau perampok kalau di darat, kalau di laut namanya perompak begitu. Ya, berikutnya kita ingin mencoba melihat bahwa sebenarnya kalau dari tulisan-tulisan Willard Hahana mengenai Bali Profile itu tidak menyebutkan bahwa sebenarnya Bali itu dia mempunyai orientasi ke laut sebetulnya. Tetapi begitu kan. Nah, ini kan sekarang muncul pertanyaan, kalau tidak seperti apa mereka menganggap bahwa laut itu sebagai suatu yang tidak suci karena yang suci itu adalah gunung. Nah, ini konsep kosmologi ini bisa menjelaskan tentang interpretasi kesejarahan yang terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, ini cuma gambaran, mungkin nanti Jin Kuto banyak membahas masalah ini karena dari sudut pandang antropologi. Berikutnya saya menyampaikan mengenai ini adalah beberapa referensi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan rempah-rempah, baik dari masa prehistory sampai ke masa classical Indonesian history sampai ke modern Indonesian history. Kita melihat begitu banyak buku-buku ini, tetapi sangat tidak banyak. Artinya sangat terbatas sekali mengenai informasi kesejarahan yang langsung menyebutkan tentang Bali. Tetapi mungkin yang menarik dari studi ini, misalnya di referensi berikutnya kita melihat, di referensi berikutnya, ya di slide berikutnya. Nah, ini mungkin yang paling tidak memberikan bayangan kepada kita tentang deskripsi tentang masyarakat kuno pada saat itu. Nah, mengapa? Karena kalau dari nama Bali, tadi Pak Restu sudah mengatakan ada istilah Boydard, kemudian ada istilah-istilah poli yang hampir disamakan dengan Bali, poli atau Bali begitu kan. Tetapi nama Bali kemudian menjadi dikenal oleh etnis-etnis yang lain di Kepulauan Nusantara, terutama ketika kita membaca bukunya Thomas Pire mengenai Soma Oriental. Karena di sana jelas dibahas mengenai peranan Malaka yang menghubungkan bagaimana etnis-etnis dari berbagai Demali, orang Melayu itu berkumpul di Malaka sebelum melanjutkan perjalanan mereka keluar dari wilayah Nusantara. Juga tentang hal-hal hubungan mengenai masalah daratan dan masalah lautan ini, juga Brandes, Law of Belambangan juga menyebutkan juga mengenai karya Lekker-Kekker, mengenai Bali and Lombok, Itisar, kesusastraan mengenai istisar referensi berkaitan dengan pulau-pulau ini sampai dengan abad ke-19. Berikutnya, di slide berikutnya kita melihat salah satu bagian dari sistem perdagangan dari Asia Daratan dan India pada awal abad meski adalah Bali. Nah, tentu di sini kita ingin melihat yang mana dimaksudkan, pelabuhan mana, faktanya apa. Di sini ada tiga daerah
Pertama adalah Sembiran, yang kedua adalah Pacung, dan yang ketiga adalah Jula. Sembiran mempunyai daerah yang landai antara pantai dan pegunungan. Pacung lebih dekat dengan daerah pegunung. Kemudian Jula diperkirakan menjadi tidak hanya dia sebagai pelabuhan yang sifatnya lokal, tetapi juga internasional. Nah, dari temuan-temuan ini saya tentu berterima kasih kepada Direktur Pengembangan Bidang Kebudayaan dari Sejarah, dari Dr. Restu Gunawan, yang sudah memberikan saya hibah untuk penelitian ini, sehingga saya bisa memahami lebih dalam tentang seberapa jauh peranan dari Sembiran, Pacung, dan Jula ini. Berikutnya kita melihat di berikutnya, ini adalah tulisan yang saya lakukan mengenai pelabuhan-pelabuhan kuno yang tidak termasuk Bali, tetapi juga menyangkut kawasan NTB sampai NTT. Yang saya tulis mengenai pelabuhan-pelabuhan kuno di Asia Tenggara, The Archaeology of Early Harbors and Evidence of Interregional Trade, yang mengungkapkan bahwa memang terjadi hubungan antara apa yang dilakukan Bali dengan kawasan-kawasan lainnya di sepanjang Kepulauan Nusantara. Nah, bagaimana kita mengartikan? Yang pertama bahwa konsep Male, The Male, itu adalah orang, semua menyebutku adalah orang Melayu, tetapi itu juga tentu termasuk juga orang Madura, orang Jawa, orang Sumatera, yang semuanya menjadi salah satu konsep yang kita sebut dengan Male Ocean. Nah, di sini menarik adalah bahwa ketika kita berbicara rempah, tentu ada kaitannya dengan India atau Samudra Hindia. Samudra Hindia itu tidak diartikan sebagai sebuah konsep geografi saja. Samudra Hindia bisa dijadikan sebuah konsep yang menyangkut sosial, ekonomi, politik, yang menghimpun dari berbagai etnis yang tidak hanya mungkin berasal dari Asia Selatan, tetapi justru sampai ke Afrika, sampai ke Eropa. Nah, itulah konsep besar dari Indian Ocean itu, yang saya tulis di dalam Ancient Harbors in Southeast Asia. Berikutnya kita melihat di slide berikutnya. Nah, ada tiga hal yang berkaitan dengan jalur rempah dan yang mengenai Wong Nusantara di Bali Utara. Ini adalah proyek Forthcoming Project. Arti Forthcoming Project ini adalah proyek yang saya sedang kerjakan dengan Pak Adi Widyatmika berkaitan dengan untuk menilai, mengevaluasi, mengexamine seberapa jauh peranan Bali dalam perdagangan rempah-rempah yang terjadi, terutama di awal-awal abad Masehi. Kita bisa bayangkan, di awal abad Masehi, tidak hanya di abad 17 ke 18 sebagai yang dilaporkan oleh Portugis, justru di awal abad Masehi. Bukti-bukti ini kita bisa lihat dari beberapa bahan, terutama buku yang terakhir yang ditulis oleh Magenjet Kaur dan Mariana Isa mengenai Between the Bay of Bengal and the Java Sea. Nah, ini saya kira buku yang terakhir yang terbit tahun 2020 yang memberikan evidence atau fakta seberapa jauh sebenarnya peranan Bali dalam rute perdagangan jalur rempah-rempah ini. Berikutnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, inilah konsep kosmologi Bali. Mengapa dikatakan bahwa Bali itu dulunya bukan terkenal sebagai pedagang maritim? Karena memang kalau kita berbicara tentang polity, tradisional polity, artinya sistem pemerintahan tradisional tidak terletak di daerah pantai. Diperkirakan bahwa justru polity itu, tradisional polity itu, sistem pemerintahan yang berkaitan dengan orang Bali pada saat itu berada dekat di Batur Kaldera, di Kaldera Batur. Nah, ini tetapi mereka mempunyai tangan-tangan untuk mengontrol pelabuhan itu. Nah, ini berikutnya, di slide berikutnya saya ingin sampaikan ini adalah hal-hal yang pertama yang kita menyebutkan mengapa Bali Utara itu berkembang pada saat itu. Karena pada saat itu, abad-abad pertama Masehi itu, laut di utara Pulau Bali itu sangat dalam. Berbeda dengan sekarang, dulu itu sangat dalam. Jadi perpindahan pusat ekonomi perdagangan dari Bali Utara ke Bali Selatan itu justru terjadi pada abad ke-19 ketika datangnya Johansen Lange, ya, seorang Denmark yang menjadi subandar di sana. Tetapi jauh sebelumnya itu, dari abad pertama Masehi sampai abad ke-16, rupanya ini menjadi bukti bahwa Bali Utara menjadi pusat perdagangan atau rute-rute perdagangan. Dan ini meyakinkan kita bahwa ada relasi ekonomi sosial dan budaya yang terjadi antara Bali dengan wilayah-wilayah lainnya, tidak hanya dengan Nusa Tenggara, tetapi jauh ke depan. Karena pada bukti yang dikatakan oleh bukunya dan bukunya The Bay of Bengal and the Java Sea itu dikatakan bahwa rempah-rempah, pala, cengkeh, itu berasal dari Ternate Tidore dan Pulau Banda. Nah, bayangkan pada abad Masehi itu sudah bisa dibuktikan. Apa buktinya? Ketika ditemukannya sebuah geraham gigi, setelah dites berdasarkan analisis DNA, ternyata geraham gigi itu bukan geraham gigi orang Bali, tetapi dibuktikan dengan bahwa manusia ini tidak makan-makan ikan atau makanan laut atau seafood, tetapi dia makan justru dari makanan lain. Nah, siapa dia? Diperkirakan berasal dari India. Nah,
Ini membuktikan bahwa dengan ditemukan geraham gigi ini ada ternyata terjadi suatu konsep hibrid bagaimana pembauran orang Bali dengan orang India misalnya sudah terjadi sejak lama. Nah ini saya kira perlu dilakukan kajian-kajian lebih lanjut. Berikutnya. Nah ini konsep yang kita kenal bahwa bagaimana kita harus memposisikan orang Bali itu sebagai dengan konsep naga yang kuat dengan pribumi, dengan kepribumiannya, dan banyak memang mitos-mitos berkaitan dengan hal ini. Dikatakan misalnya saja, misalnya kalau di Nusa Tenggara atau di Sumbawa misalnya ketika terjadi seorang pangeran turun dari langit, kemudian menikah dengan seorang dewi atau seorang naga, kemudian lahirlah mitos tentang Bima. Nah itu yang terjadi di daerah Nusa Tenggara. Berikutnya kita lihat, ini adalah bukti bahwa hubungan antara Bali dan India lebih awal. It's earlier. Kalau kita baca bukunya Sudes mengenai The Indianized State of Southeast Asia, ternyata memang hubungan Bali dengan India itu lebih lama. Tetapi hubungan Bali dengan Cina itu baru terjadi pada abad kelima. Nah ini bukti-buktinya juga kita bisa baca nanti berkaitan dengan seberapa jauh hubungan, mengapa Bali itu lebih awal dengan India karena ditemukan geraham tadi, tetapi buktinya dengan Cina karena ditemukannya dengan uang kepeng ini. Ya, berikutnya. Di slide berikutnya kita melihat bahwa ini adalah satu bukti lagi mengenai seberapa jauh peranan tentang Bali mengenai hubungannya dengan Cina selain dengan India. Sehingga ada kepercayaan tentang Dewi Kuan Yin, dan bahkan di Pura Watur sendiri itu sampai sekarang itu masih ada pemujaan kepada yang dianggap sebagai Dewi Kuan Yin. Berikutnya, di slide berikutnya. Nah ini adalah rute perdagangan yang menghubungkan, yang menceritakan tentang bagaimana terjadinya lalu lintas perdagangan itu. Bahkan kalau kita melihat tentang penyebaran agama di Bali, justru Buddhisme itu berkembang lebih awal daripada agama Hindu atau Siwa. Dan hubungan-hubungan itu kita bisa misalnya melihat ketika berkembangnya Sriwijaya di abad ke-7, dan ternyata orang-orang Cina yang mau pergi ke India untuk belajar tentang agama Buddha, tentu mereka harus menginap dulu di Sriwijaya dan belajar tentang bahasa Sanskrit sebelum mereka melakukan perjalanan ke India. Berikutnya. Nah, ini tentang yang saya katakan tadi, bagaimana hubungan antara Bali dengan Tiongkok, yang sudah terjadi pada abad kelima. Dan semua data-data tentang arkeologi tidak hanya pada dinasti Han yang membuktikan hubungan itu, tetapi juga kemudian ketika berkuasa dinasti Song, dinasti dinasti Tang, yang banyak memberikan bukti-bukti tentang terjadinya inskripsi-inskripsi atau yang sekarang kita sebutkan di Bali itu sebagai pratima, yang sudah ada sejak abad-abad zaman 9 ini, awal-awal abad Masehi itu sudah ada. Kalau sekarang kita menyebutnya pratima, artinya masih still live gitu, artinya masih hidup sampai sekarang pemujaan kepada dokumen-dokumen seperti ini. Berikutnya. Ya. Bagaimana kita mengartikan posisi Bali dalam perdagangan rempah-rempah? Saya pernah membaca salah satu artikel mengenai the value of Portuguese di Bali Selatan. Menurut perjanjian Tordesillas dan Zaragoza, dunia itu dibagi dua. Dan ketika kita melihat perjanjian Tordesillas, otoritas, kewenangan untuk mengatur perdagangan rempah-rempah itu justru terletak dalam wilayah Bali. Dan yang menjadi menarik di sini adalah ketika Portugis itu mendarat pada tahun 1623 di Samprangan, setelah jatuhnya Majapahit, mereka gagal. Mengapa gagal? Interpretasi yang diberikan bahwa pada saat itu justru munculnya kerajaan Jagal Samprangan sedang mencapai masa kejayaan. Nah, ini menyebabkan satu alasan mengapa Portugis tidak bisa menguasai Bali pada saat itu. Jadi pengaruh perjanjian ini sangat penting. Mengapa akhirnya Bali berada di bawah kontrol Portugis, bukan Spanyol. Berikutnya. Nah, inilah kita melihat tentang seberapa jauh kita bisa melihat bahwa orang Bali, etnis-etnis lainnya itu bisa bertemu sama satu dengan yang lainnya, terutama dari bukunya Tom Pire mengenai Suma Oriental. Meskipun di dalam buku ini dikatakan bahwa orang-orang lokal itu tidak memainkan peranan yang aktif, tetapi justru peranan-peranan itu dilakukan oleh pedagang-pedagang asing. Itu bisa benar. Karena apa? Karena disebutkan di dalam bukunya Tom Empire bahwa siapa yang menguasai Melaka akan menguasai Asia Tenggara. Siapa yang menguasai Melaka akan menguasai Asia Tenggara. Jadi penting untuk bagi kita untuk memahami tentang bagaimana sebetulnya jalur perdagangan rempah-rempah itu tentu mempunyai kaitan dengan apa yang kita sebut dengan Silk Road atau jalur sutra yang berlaku 1000 tahun, di mana Marco Polo memegang peran penting, yang pada akhirnya kedua ini juga akan bertemu nanti di Eropa.
Berikutnya, di slide berikutnya kita ingin melihat tentang ini yang pertama. Bahwa ketika nanti terjadi persoalan-persoalan di Bali Utara, di mana misalnya suatu polity, tradisional polity itu tidak bisa mengontrol lagi pelabuhan-pelabuhan itu, kemudian dipindah ke selatan, dan tampaknya Belanda memanfaatkan peluang ini untuk memikirkan bahwa suatu saat, ini sebenarnya wilayah Bali Utara ini sangat sangat berkembang, dan ada ide untuk mengembangkan nanti Bali Utara ini sebagai sebuah ibu kota, menjadi capital dari residensi Bali and Lombok, kemudian kita lihat. Dan itu di abad 17, karena abad 17-18 ini adalah semua raja-raja di Bali itu mempunyai otonominya. Tidak ada raja-raja yang tunduk satu sama lain. Cuma mereka masing-masing mengakui sebagai mempunyai hak otonom, menguasai wilayahnya, ada hak tawan karang, mereka mempunyai perdagangan budak dan sebagainya. Berikut, kita ingin melihat bahwa di slide berikutnya, ini adalah buku dari Roderick Pack dan Bernard Dam yang membahas tentang bagaimana peranan bisa dipersingkat, tinggal 2 menit, Pak Prof. Ya, 2 menit lagi ya, mengenai hubungan antara India dan Cina dan memainkan peranan di Bali dalam konteks perdagangan jalur rempah-rempah ini. Berikutnya, di slide berikutnya. Nah, jadi saya sampaikan di sini mungkin akan lebih banyak kita bicara tentang bagaimana persoalan rempah-rempah ini menjadi masalah diskusi atau perdebatan politik, karena kita pahami tentang keadaan Sulu. Sulu yang tidak pernah diakui oleh Malaysia maupun Filipina karena sebagai sebuah Islamic state di sana juga mengganggu. Akhirnya kita melihat mengapa akhirnya Bali memainkan peranan penting dengan Cina, karena wilayah-wilayah Sulu itu sebagai negara yang berada di bawah pengaruh Islam mengontrol wilayah-wilayah ini. Sedangkan di bawah selatan itu Cina mempunyai akses lebih banyak. Berikut. Berikutnya saya langsung saja, mungkin dalam diskusi nanti kita akan bahas ini, saya langsung saja di slide yang terakhir, mungkin di slide yang terakhir, saya bisa simpulkan sebagai berikut, bahwa kita mengetahui bahwa persoalan rempah-rempah bukanlah persoalan baru sebetulnya. Meskipun kita mengetahui bahwa dalam bukunya J.C. Van Leer mengenai Indonesia Trade and Society yang mengatakan bahwa raja-raja di Bali itu mempunyai otonomi, tetapi persoalan rempah-rempah sebagaimana yang kita temukan dari data-data terbaru dari buku-buku yang ditulis mengenai between the Bay of Bengal and Java Sea, kita melihat bahwa pengaruh Bali, peranan Bali dalam memainkan tentang rempah-rempah ini sudah ada sejak lama dengan hadirnya pelabuhan-pelabuhan seperti pelabuhan yang ada di Pacung, di Jula. Di Jula ini menjadi peranan penting, Jula, Pacung, dan Semiran. Jadi bagaimana kita melihat ini, tentu sekarang penelitian-penelitian arkeologi, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan, menjadi penting kalau ingin kita melihat atau mensejajarkan atau mengkomparasikan apa yang terjadi di Bali pada abad-abad Masehi itu dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Jadi tentu ini menjadi kalau ada proposal untuk usulan bahwa jalur rempah ini menjadi sebuah international cultural heritage, kemudian saya kira ini sudah sangat penting dan signifikan, karena buku-buku yang terbaru juga mengungkapkan tentang hal ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan di sini. Semoga nanti ini bisa kita jadikan kembangan lebih lanjut. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak Profesor Ardana. Hal-hal penting tadi, pointers yang dapat kita tangkap bahwa Bali memiliki peran sangat penting dalam jalur rempah ini, terbukti dengan hubungan yang dilakukan oleh Bali terhadap negara-negara lain ketika itu. Nanti kita akan lebih panjang lebar lagi untuk membahas tanya-jawab. Selanjutnya, narasumber kedua, kami persilahkan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. Iwayan Danjana MSN, mungkin bisa menyampaikan dari sisi birokrasi ataukah dari sisi keilmuan beliau, silakan, tentang jalur rempah yang dan mungkin jalur budaya. Ini kan juga jalur rempah tidak hanya sebatas jual beli rempah gitu, tapi ada sisi-sisi budaya yang bisa harus kita sampaikan saat terjadinya jalur rempah itu. Kami persilahkan 15 menit dari sekarang, Pak Kadis. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namun hayu, salam sehat para pembicara, Pak Direktur, Pak Dr. Restu Gunawan, dan juga sahabat-sahabat yang mengikuti acara webinar kita yang baik dan menyejukkan batin ini. Terima kasih Bimade Dharma Suteja, Kepala Balai Nilai Budaya yang sangkutannya dengan kita itu bagaimana sejarah itu tetap hidup sebagai entitas ide
atau tetap ajak sebagai ruang-ruang yang kemudian kita seperti hari ini. Nah, Mas Rizky bisa di term historiografi sudah dipaparkan oleh Prof. Ketut Ardana tadi. Jadi di mana posisi Bali, terus kemudian baik dalam konteks perdagangan maupun di sana-sini tentu ada aroma-aroma imperialisme di dalamnya. Sehingga jalur rempah itu paling tidak kalau kita membaca hari ini, jadi ruang-ruang yang kita bisa diskusikan sampai juga sampai ke tingkatan diskusi yang pelik, saya kira posisi antara ruang atau jalur sejarah perdagangan atau sejarah ekonomi, terus kemudian jalur ruang sejarah imperialisme atau penjajahan, nah termasuk di dalamnya untuk dihilirnya kemudian berlabuh di tangan seniman-seniman kita, baik seniman tradisi maupun seniman kontemporer Indonesia, bagaimana ruang sejarah ini dieksplorasi, terus kemudian diadaptasi, dan termasuk didekonstruksi keberadaannya. Nah, sehingga peta menyeluruh tentang jalur rempah itu tidak saja konteks peta sejarahnya atau bangunan karya historiografinya, tetapi juga bagaimana ruang sejarah ini tetap dibaca dan kemudian berlabuh di tangan seniman menjadi karya-karya yang menghidupkan keberadaan sejarah jalur rempah itu sendiri. Lanjut. Jadi setidaknya ada tiga ruang yang kemudian oleh beberapa seniman, mungkin Pak Zong juga akan boleh memberikan kesaksian secara kajian antropologi, termasuk di dalamnya antropologi estetika, bagaimana orang, terus kemudian seniman. Mungkin juga itu masuk ruang sosiologi. Jadi seniman membaca peta sejarah yang kita bingkai, yang Kemendikbud bingkai menjadi jalur rempah itu. Jadi kalau kita beberapa referensi kita baca, jadi jalur rempah tentu terkait, satu diantaranya adalah kisah pelayaran. Jadi dari Eropa ke Nusantara atau sebaliknya. Nah, perjalanan rempah dari Malabar ke Roma kuno, jadi menurut bukunya Jack Turner yang sudah di Indonesia kan menjadi sejarah rempah dari erotisme dan sampai imperialisme itu. Nah, ternyata di abad 2 sebelum Masehi itu, jadi perjalanan atau jalur rempah itu memakai alat transportasi, terus kemudian berlangsung dalam panjang atau ruang yang sangat luas dan jauh. Jadi diperkirakan sekitar 5.000 mil. Jadi dari tandu, ditandu oleh banteng, terus kemudian berlabuh ke perahu tongkang, terus kemudian perahu besar, dan diserakkan atau disebarluaskan di Eropa dengan karavan dan lain-lain. Artinya sekian roda transportasi yang dipakai, terus sekian panjang alur perjalanannya yang memakan waktu tahunan itu. Nah, tentu banyak narasi dan riwayat yang bisa didedahkan untuk kemudian dibangun narasi-narasi baru, narasi-narasi kecil, ataupun narasi-narasi besar yang belum yang masih combang-camping keberadaannya, yang kemudian ingin direkonstruksi oleh atau dikonstruksi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, terus dalam laporan Yunani pada abad ke-7 Masehi. Jadi kisah cengkeh, kisah bunga yang kuncup katanya itu sudah masuk dalam karya-karya sastra Eropa. Terus kemudian dalam catatan sejarah, Portugis menduduki Malaka itu 10 Agustus 1511. Terus kemudian menduduki Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah. Nah, memang perhelatan dan kemudian pertempuran untuk menguasai wilayah kepulauan ini dilakukan oleh Belanda tahun 1600.
oleh Laksamana Stephen van der Hagen di Ambon. Bagaimana berkolaborasi antara penduduk Ambon untuk kemudian secara bersama-sama melawan Portugis. Jadi begitulah ruang satunya dari entitas yang bernama Rempah itu selalu menggoda, terus kemudian banyak bangunan narasi yang berlapis-lapis hadir di tengah-tengahnya, termasuk bagaimana riwayat imperialisme itu tumbuh oleh semangat penguasaan atas rempah-rempah itu. Nah, terus tentang pertukaran Pulau Rune dengan Pulau Manhattan di New York. Jadi Belanda punya Manhattan, terus Rune dikuasai Inggris, ini dipertukarkan. Dan Belanda kemudian menguasai Pulau Rune. Artinya, begitu istimewa Pulau Rune di Kepulauan Maluku ini. Nah, bagaimana gilirannya? Narasi-narasi ini dimaknai baik dalam konteks eksplorasi atau kemudian jelajah ruang-ruang narasi yang sudah dibangun, atau kemudian ada yang melakukan pola-pola adaptasi. Narasi yang sudah ada, diadaptasi, terus kemudian dibangun narasi-narasi baru. Seperti ya mungkin dilakukan oleh Arka Sinari dalam konteks yang lain. Nah, terus berikutnya ada memang upaya-upaya dekonstruktif. Jadi membangun penafsiran ulang dengan berbagai piranti dan juga berbagai perspektif dan teori-teori estetika yang kemudian tentu harus dijadikan bagian dari bagaimana kita membangun narasi tentang anggap sejarah atau alur atau jalur rempah yang kita kreasi ini. Nah, yang kita sodorkan pertama berupa Madewianto sejak tahun 2012, mungkin jauh-jauh sebelumnya juga, sudah mengeksplorasi ini. Nah, etikadnya, jadi dalam beberapa kesempatan, berupa Madewianto ini berkeinginan memperingati perjanjian Breda yang berlangsung 1667 itu. Jadi itu dikenang di tahun 2017. Nah, jadi beberapa karya menuju peringatan itu sudah dilakukan oleh Bli Madewianto dengan salah satunya karya Treasure Island. Jadi ini dipamerkan pada Bienal Singapura. Jadi dengan media kulit kerbau, terus kemudian pecahan cermin, dan juga jarum jarit. Nah, jadi lembar-lembar kulit kerbau itu jadi dibayangkan dan dibangun sebagai citra pulau-pulau yang menawan dengan kilau dari pecahan-pecahan cermin itu. Jadi seniman memasuki pemaknaan atau kemudian berupaya untuk membangun sandingan dari narasi-narasi sejarah yang dibangun oleh sejarawan atas sejarah rempah ini. Nah, jadi dengan keberadaan karya-karya seniman ini, sebenarnya jalur rempah menjadi hidup dalam dimensi-dimensi narasi yang beragam. Nah, kelebihan itu justru menjadi hal yang penting diketahui publik, bagaimana sejarah itu tidak satu dalam satu konsep historiografi. Jadi beragam dan kemudian kalau bisa itu terbangun oleh narasi-narasi kecil yang sudah melakukan penjelajahan, yang sudah melakukan pencecapan atas kondisi-kondisi pengalaman masa lalu melalui referensi, atau juga pengalaman-pengalaman indrawi yang sudah dilakukan oleh beberapa seniman melalui survei langsung ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi atau lokus terjadinya peristiwa atau narasi historiografi itu. Jadi Madewianto sudah melakukan perjalanan ke Pulau Rune, dan saya tahu sekali, dan mungkin Pak Zhong juga bisa memberikan kesaksian bagaimana kegagasan-gagasan besar dari Madewianto itu memang dalam beberapa hal tidak sempat ditampilkan untuk kemudian menjadi karya besar yang bisa kita tonton, tapi jejaknya bagaimana perupa ini sudah menggali, terus kemudian memaknai betapa kemudian Pulau Rune itu dewa. Nah, petikan narasi itulah yang dibangun oleh Madewianto, dan sekali lagi Pak Zhong mungkin bisa mengelaborasi ini untuk jauh lebih detail. Berikutnya, jadi berikutnya ada seniman Tita Rubi. Jadi juga dipamerkan di yang sama di Museum di National Museum Singapura.
Jadi saya menonton juga karya ini. Jadi Tita Ruby memberi judul History Repeat Itself tahun 2016. Jadi karya instalasi menggambarkan kapal dan juga seorang bercadar. Nah, sementara pakaian cadarnya itu sendiri adalah anyaman buah pala. Jadi buah pala yang dicetak dengan pelapis warna emas ini. Jadi tentu menjadi paradoks antara cadar atau gaun kemudian yang indah itu untuk kemudian isu-isu perompak, isu-isu imperialis dan seterusnya. Jadi posisi-posisi paradoksal itulah yang diungkapkan oleh Tita Ruby dalam memahami bagaimana kisah pelayaran dan juga sekaligus berkelindan dengan kisah imperialisme Eropa terhadap penguasaan perdagangan rempah di Nusantara. Jadi kedua seniman ini saya sodorkan untuk menjadi bagian dari bangunan kesejarahan bagaimana kita memaknai jalur rempah di hari ini. Jadi jalur rempah seberapa canggih pun kita membangun karya historiografinya tetap memiliki peluang compang-camping di sana-sini karena tidak mungkin oleh sebuah tim apapun membangun bangunan historiografi ini secara utuh sesedia kala pada peristiwa yang lapisan waktunya sangat panjang. Sehingga menjadi beralasan kemudian menyodorkan interpretasi ataupun upaya-upaya eksploratif, adaptatif, dan juga dekonstruksi yang dilakukan oleh seniman untuk kemudian riwayat jalur rempah itu menjadi hidup, menjadi berdenyut, dan kemudian menjadi bagian dari anggaplah mimpi-mimpi estetika, mimpi-mimpi keindahan oleh seniman-seniman Indonesia hari ini. Nah, kepentingan kami tentu ada pada salah satunya yang ditawarkan oleh Arta Kinari yang dua hari lagi kita sambut bersama di Pelabuhan Benua Bali. Nah, kami dari pemerintah Provinsi Bali, paling tidak oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, tentu gagasan besar ini adalah peluang kami untuk bisa berkontribusi walau secuil apapun. Tentu ini riwayat yang penting dan saya kira gagasan yang sudah dituliskan oleh Prof. Ardana tadi melengkapi kemudian posisi Bali betapa pentingnya menjadi bagian dari jalur rempah ini dengan beragam renik dan juga narasi-narasi sejarah di dalamnya. Nah, sehingga memang di revolusi industri 4.0 ini, jadi begitu rempah-rempah jaya di mungkin abad 19 Masehi dan rintisannya sebagaimana beragam kisah diutarakan di dua abad sebelum Masehi itu sudah memenuhi Roma kuno, Romawi kuno dan seterusnya. Nah, minimal masih tetap jejaknya terus kemudian bagaimana produk ini tetap menjadi bagian dari industri-industri atau kalau di Bali kita menyebutnya usade, industri-industri farmasi herbal yang bisa dikembangkan. Sehingga benar kemudian bahwa sejarah ini untuk kita hidupkan tidak hanya kita maknai, tapi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu sebagai pembuka saja, mungkin nanti kita bisa elaborasi lebih jauh di dalam diskusi. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Bapak Prof. Pak Kun, karena lebih akrab. Ada tawaran menarik yang disampaikan tadi dari sudut pandang yang berbeda gitu, jalur rempah. Bagaimana seniman membaca sejauh mana jalur karya seni ini menjadi pemikiran yang sangat menarik juga sudut pandang yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis. Selanjutnya kita sekarang ke Pak Hyang Kuto, beliau adalah antropolog. Banyak sekali menulis buku dan saya kira para pendengar sudah dan pemirsa sekalian sudah mengetahui beliau. Saya tidak lagi secara detail menjelaskan beliau. Pada dasarnya juga beliau seorang seniman, kemudian juga jurnalis, segala macam lah. Beliau mumpuni ilmunya segala macam bidang. Persilahkan Pak Hyang Kuto memberi penjelasan terkait dengan jejak rempah Pulau Dewata untuk dunia dari sisi
sejarah. Silakan dibuka mungkin masih mute Pak Yang. Masih mute, bisa dibuka ini ya. Mute. Bisa dibuka Pak Yang Kutau? Oh iya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih, silakan. Ya, mumpung dikatakan segala macam ya. Akan sajikan satu macam tertentu. Dalam artian, saya akan coba membicarakan bagaimana konsep kelianan di dalam tradisi Bali dan lebih jauh lagi di dalam tradisi Indonesia. Saya lanjutkan supaya seni rupa kita bicarakan belakangan pada waktu diskusi. Ya, maaf, saya tidak akan begitu ilmiah. Akan ada unsur subjektif yang keluar dari pikiran saya. Pertama, memikirkan kondisi historis Indonesia, determinasi geografis Indonesia. Indonesia di dalam cara menanggapi orang luar dilindungi secara relatif oleh keadaannya di laut. Dilindungi juga oleh kenyataan bahwa tanahnya subur. Artinya Indonesia tidak diporak-poranda oleh aneka ragam suku seperti kita saksikan di seluruh Eurasia. Ya. Dan hal determinasi ini membuat orang Indonesia pada umumnya terbuka terhadap pihak luar. Ya. Pihak luar cenderung dilihat sebagai pihak yang membawa sesuatu. Ya. Membawa barang perdagangan, serta juga membawa sistem nilai tertentu. Saya merasa bahwa hal ini cukup penting. Karena hal ini, orang Indonesia pada umumnya cenderung untuk tidak menekankan unsur perbedaan di dalam menanggapi masyarakat luar, tetapi lebih menekankan persamaan. Dan saya merasa hal ini bisa dibanggakan oleh semua masyarakat Indonesia. Di sini saya subjektif, tetapi saya tekankan tadi dasar objektif dari fenomena tersebut ya. Dan bila Indonesia cenderung terbuka terhadap perdagangan bangsa-bangsa luar, lebih-lebih Bali. Memang kita menemukan tanda keberadaan pelayar atau asing di Bali Utara. Misalnya di Pacung, kalau tidak salah 2000 yang lalu, di Jula dan di beberapa tempat lainnya. Tetapi pada dasarnya, Bali tidak memproduksi rempah yang diperebutkan antara bangsa-bangsa yang memperdagangkan rempah. Dalam artian, akibatnya, ya, Bali berada di luar pertarungan yang tadi ditekankan oleh Pak Wayan Adnyana. Ya. Baik Kesultanan Islam maupun Portugis maupun Belanda, meskipun membuka kantor dagang di pantai utara atau di pantai selatan selama berabad-abad, tidak coba memasuki wilayah Bali. Ini Bali di situ relatif terlindungi terhadap pengaruh luar. Meskipun demikian, secara historis, ya, hubungan antara Bali dan dunia luar, ya, senantiasa dipersepsikan dari sudut
sumbangan pihak luar ya. Meskipun tidak dikaitkan langsung dengan fenomena perdagangan, bisa kita menyimpulkan bahwa unsur-unsur agama yang menyentuh Bali ada kaitan dengan fenomena perdagangan tersebut. Dan unsur agama semua berasal dari luar. Kita semua mengenal Merkandaya setengah mitologis, apakah abad 4, apakah abad 6, tidak jelas figur mitologis. Kita mengenal Empu Kuturan abad 12. Kita mengenal juga Nirata dengan Nirata dan yang Astapaka pada abad Majapahit diresap secara mendalam ke dalam budaya Bali. Fenomena ini bertolak belakang misalnya dengan apa yang terjadi di Inggris. Ketika Inggris diduduki oleh orang Norman Prancis hampir 1000 tahun yang lalu ya, itu berakhir menjadi permusuhan yang berlangsung selama berabad-abad. Di Bali kita tidak menyaksikan fenomena tersebut. Justru unsur dari Jawa diresapi. Satu bukti tambahan terhadap keterbukaan budaya Bali terhadap unsur-unsur luar. Tetapi terdapat fenomena lain yang amat menarik di dalam kaitan dengan cara masyarakat Bali secara historis ya, menerima unsur-unsur luar. Ya. Di Bali misalnya terdapat Batara Mekah di Pacung, misalnya di Bali Utara ya. Ada cerita Batara Mekah. Apa itu Batara Mekah? Batara Mekah berarti bahwa ada orang Islam dulu datang ke pantai Bali, mungkin bawa metal atau bawa obat, artinya perdagangan biasa orang Islam, terus nikah di sini, terus meninggal. Ketika meninggal, bagaimana ditanggapi oleh orang lokal, oleh keluarga orang yang bersangkutan? Ya, diupacarai ala Bali. Dijadikan batara. Itu satu tanda keterbukaan yang luar biasa. Di mana kita melihat di dunia, orang asing jadikan dewa setempat. Dan itu tidak terbatas pada orang Islam. Orang Tionghoa juga ketika bermukim di Bali, diintegrasi, dijadikan betara. Apakah betara Cina, apakah betara Syabandar. Dan hal ini tidak berhenti di situ saja. Orang bule pun ada yang dijadikan batara. Apakah pelayar zaman Portugis yang kusah akhir-akhir ini beberapa tahun yang lalu. Seorang Madiwijaya. Seorang jagoan satu pelinggi di dekat Denpasar. Hal ini cara orang tidak melihat orang luar sebagai orang yang lian, tetapi cenderung melihat orang luar sebagai orang yang sama. Dan hal ini di dalam evolusi historis juga dibuktikan oleh keberadaan unsur-unsur Islam di Bali yang keberadaan yang bersifat integratif. Meskipun dalam hal ini dari pihak Islam juga konsep-konsep penolakan yang lain seperti konsep kafir tidak diketenggakan. Hal ini pun terjadi di dalam kaitan dengan Belanda. Antara pertengahan
abad 19 dan pertengahan abad ke-20 ya. Orang memang orang Belanda merangsuk itu Bali ya dengan paksa ya. Apakah penjajahan kolonial Belanda terhadap Bali, apakah penjajahan tersebut memunculkan permusuhan mutlak seperti kita lihat di beberapa negeri yang jadi korban penjajahan? Saya berani katakan dari apa yang saya dengar dari teman-teman di Klungkung atau dari teman-teman di Badung yang leluhurnya mungkin ikut pada puputan, sama sekali tidak ada kesimpulan negatif yang mutlak. Bahkan puputan di Denpasar misalnya, puputan terakhir 1908. Ya 20 tahun kemudian seorang Walter Spiess ya bisa diterima secara positif bukan di Ubud dulu tapi bahkan di Belaluan, di Denpasar. Belaluan jadi tempat di mana orang asing kerap bermukim. Berarti tidak ada permusuhan yang bersifat rasial. Mungkin teman-teman tidak sepenuhnya menyadari, tetapi reaksi yang sedemikian ringan terhadap fenomena penjajahan itu jarang ditemukan di dunia kita ini. Dan lebih jauh lagi, meskipun posisi Ubud adalah posisi yang khas ya, karena hal historis antar kerajaan Bali ya. Tapi di Ubud sendiri, apakah Walter Spiess, apakah Bonnet dipersepsikan sebagai orang luar yang harus dihindari? Sama sekali tidak. Tampilan dan oleh orang Bali mereka dijadikan guru. Artinya orang yang bisa dijadikan teladan untuk belajar teknik-teknik tertentu ya. Dan bahkan lebih jauh ya. Dan maaf itu menyangkut hal yang intern pada Indonesia ya. Pada tahun 2002 ya. Itu Kuta dijadikan sasaran bom. Terdapat 200 lebih orang korban. Apakah hal ini menjadikan orang Bali fanatik terhadap orang Islam? Sama sekali tidak. Tidak ada fiksasi kebencian. Itu satu keistimewaannya. Maaf, itu subjektivitas saya ya. Mohon maaf, tapi sekarang pagi Pak Jang, 4 menit lagi. Tinggal 4 ya, menit ya. Justru itu yang penting ya. Salah satu sebab kenapa serangan orang luar, serangan orang asing, kenapa serangan kaum teroris dari Jawa tidak ditanggapi sebagai landasan permusuhan. Karena di dalam tradisi Bali, bila dunia tidak stabil, tidak disebabkan oleh orang luar, tetapi ditanggapi disebabkan oleh kekilafan orang Bali di dalam menjaga keseimbangan kosmis ya. Artinya sasaran bukan luar, sasaran ke dalam. Namun sekarang saya pertanyakan, saya selama 10-15 menit mengagumi keterbukaan Indonesia, mengagumi lebih-lebih lagi keterbukaan masyarakat Bali, apakah akan terus begini? Saya tidak yakin. Tergantung bagaimana politikus cendekiawan menanggapi beberapa fenomena.
bagaimana menanggapi perubahan demografis di Bali antara penduduk lokal, penduduk luar. Bagaimana orang Bali bersikap terhadap fenomena kristalisasi agama yang kita saksikan di kalangan tertentu. Misalnya, kristalisasi yang kita lihat di DPD untuk pertama kali di Bali, bahasa politik, bahasa agama, wacana agama masuk dalam dalam politik. Ya. Dan itulah, kita di sini punya satu tradisi toleransi yang luar biasa, ada bencangan kemodernan, apakah orang Bali dan orang Indonesia akan mampu menanggulangi tantangan modernitas dengan kecenderungan kristalisasi. Saya yakin bahwa orang Indonesia dan orang Bali mampu melakukannya asal berani menyadari masalah-masalah yang dihadapinya. Terima kasih. Terima kasih. Kehidupan masyarakat Bali, sisi lain itu sangat terbuka sehingga sampai-sampai menjunjung gitu teman-teman dari luar Pulau Bali gitu. Nah, selanjutnya ini yang menarik, yang terakhir, Ibu Titi. Beliau adalah project manager dari Arka Kinari. Mungkin Ibu bisa menjelaskan seperti apa perjalanan Arka Kinari terkait program yang sangat strategis ini tentang jalur rempah, dan bagaimana kemarin merapat di Pulau Dewata karena situasi seperti ini. Mudah-mudahan cuaca dan kami bersahabat semua, dan nanti secara resmi kita akan menyambut Ibu di tanggal 18. Kami persilahkan Ibu Titi Permata. Selamat sore. Suaranya sudah terdengar ya? Oke. Selamat sore semuanya. Saya langsung dari kapal Arka Kinari di Pelabuhan Benoa. Akan sedikit bercerita tentang Arka Kinari ya. Kalau kita, saya sepakat dengan apa yang dibilang tadi sama Bapak-Bapak. Dari dulu Dewata ini sudah punya kekuatannya. Istilahnya Bali berdiam diri aja, itu sudah menarik perhatian dunia. Contohnya pada saat Bali Nyepi ya. Siapa yang tidak tertarik dengan Nyepi? Padahal berdiam diri, semuanya tutup, semuanya pati geni, semuanya berdiam, tetapi justru seluruh dunia menoleh. Nah, dari apa yang kami amati sebelum kami menuju Pulau Dewata ini. Jadi pada saat kapal Arka Kinari masuk ke perairan Indonesia setelah selama 1 tahun mengarungi 2 samudra, kemudian singgah di sekitar 18 tempat, beberapa di antaranya adalah negara. Per satu Arka Kinari berlayar dari Rotterdam. Kemudian selama tepat 1 tahun, pada 1 September mulai masuk ke Sorong. Nah, pada saat kami bergabung bersama dengan program Jalur Rempah ini, kami sudah singgah di beberapa titik, yaitu Raja Ampat, kemudian di Banda Naira, kemudian ke Selayar, Makassar, dan kemudian ke Bali. Pada saat menuju Benoa, Bali ini, kami semua selalu teringat pada kekuatan Bali, yaitu pada keragaman kultur dan budayanya. Bukan karena kami sebagai bagian dari kapal yang memang merupakan kargo seni, budaya, dan lingkungan saja, tetapi memang karakteristik Bali yang melekat itu pada keragaman kultur dan budayanya, kemudian pada industri pariwisata yang berbasis pada keragaman kultur budaya, kemudian juga kondisi geografi, kemudian juga kekuatan keindahan alamnya. Kami juga tertarik juga kepada infrastruktur pendukungnya pada
Bali dengan sebagai bagian dari destinasi wisata dunia yang paling terkenal di Indonesia, kita nggak bisa pungkiri. Kemudian selanjutnya pada slide ketiga, jejak rempah. Nah, jejak rempah, waktu kami masuk ke benua ini, kami melihat rempah sebagai dua hal yang kami perhatikan, yaitu rempah sebagai kultur, kemudian jejak rempah sebagai representasi dari jalur rempah itu sendiri. Kalau menurut kami, kenapa rempah sebagai kultur ini, kami memandangnya bagaimana rempah tersebut melekat dalam keseharian. Kami semua sebagai bagian dari kru kapal Arga Kinari adalah para praktisi sebenarnya ya. Kami melakukan pelayaran berdasarkan sebuah visi, sebuah misi, menjalankan misi. Kami ingin meraih tujuan pada fokus yang dilakukan hari ini dan kemudian pada masa depan. Sehingga apa yang kami tawarkan sebenarnya lebih pada penelusuran respon kami sebagai Arga Kinari terhadap perubahan iklim, kemudian terhadap masa pandemi ini. Dan apa yang kami lakukan sehari-hari di kapal itu adalah pengejawantahan dari apa yang kami pelajari sebelum melakukan pelayaran. Pada titik Bali, kami tertarik dengan bumbu jangkep. Karena bagi kami, kultur budaya yang ada dalam setiap rumah itu sangat menarik perhatian kami, karena pada saat kami melakukan pelayaran, pada saat kami memulai proyek ini, kapal Arga Kinari adalah rumah bagi Nova dan Ruth dan semua kru yang secara sukarela menjadi sukarelawan dalam proyek ini. Kemudian sebagai tempat kerja saat kami semua berkarya dalam keragaman kami, dan juga sebagai kargo. Pada saat saya mengurus masuknya kapal ini ke setiap titik di perairan Indonesia, saya selalu ditanya, Bu, kapal Arga Kinari bawa apa? Ya saya bilang, kami kargo seni, kargo budaya, kargo lingkungan. Yang kami bawa adalah seni yang direpresentasikan oleh Nova dan Kre dan seluruh kru. Kemudian kami juga sebuah kargo budaya, karena kami yang tergabung di dalam sukarelawan Arga Kinari ini berasal dari berbagai negara, dari berbagai kultur, bahkan kru dari Indonesia saja sudah dari beberapa etnik. Nah, kemudian ada interaksi yang kami lakukan ya di dalam kapal sehari-hari secara intensif, kemudian menimbulkan berbagai macam bentuk interaksi budaya di dalamnya, juga interaksi sosial, kemudian juga menghasilkan banyak sekali produk-produk kesepakatan atau di dalam cara kerja Arga Kinari, di dalam menerapkan nilai-nilai yang harus diikuti oleh semua yang ada dalam jejaring kerja Arga Kinari. Nah, kemudian sebagai kami melihat jejak rempah sebagai representasi jalur rempah, kami sangat salut dengan Bali sebagai salah satu provinsi dengan infrastruktur terbaiknya. Menjadi salah satu simpul tengah ya dalam jejak rempah, karena kami menyusurinya baru dari timur sampai ke Indonesia Tengah. Kami belum sampai ke Indonesia Barat. Nah, pada saat terjadi simpul ini, terjadi ikatan ya dari setiap titik menuju simpul ini, sebenarnya untuk mempertukarkan apa? Ini yang sedang kami jadikan sebagai panduan dalam kami beraktivitas di benua ini nanti, di mengerjakan penelusuran terhadap jejak rempah yang ada di Pulau Bali ini. Kemudian selanjutnya,
jelaskan tadi, Arka Kinari sebagai kargo seni, budaya, dan lingkungan akan melakukan apa untuk Pulau Dewata? Sebagai kargo seni, kami akan mempertunjukkan pertunjukan multimedia di atas kapal. Sebenarnya awalnya konsep atau gagasan dari kargo seni ini adalah merespon apa yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu perubahan iklim. Tetapi kemudian perubahan iklim ini diberi lagi kawan oleh semesta, yaitu pandemi. Sehingga kemudian apa yang kami kemas sebagai kargo seni dalam konteks perubahan iklim maupun dalam konteks masa pandemi itu sangat menjawab kebutuhan apa yang harus dilakukan seniman, budayawan maupun praktisi terhadap kegiatan-kegiatan di ranah seni, budaya, dan lingkungan. Jadi dalam mengemas seni pertunjukan, kami sepenuhnya memakai kami memakai sepenuhnya energi terbarukan, kemudian tenaga sukarelawan, dan juga kami mengemas semuanya secara mandiri. Nah, dalam kargo budaya seperti yang saya bilang tadi, kami melakukan interaksi budaya sesama sukarelawan dalam kapal. Dan kami akan memilih kultur budaya Pulau Dewata mana yang akan disebarluaskan sebagai bentuk kebaikannya. Itu yang akan kami lakukan selama kami berinteraksi dengan komunitas seni dan budaya yang ada di benua. Kemudian selanjutnya. Nah, Pulau Dewata akan mempengaruhi dunia dalam kultur rempah. Apakah seperti itu nanti yang akan terjadi? Nah, tentunya ini tanda tanya yang harus kita jawab bersama ya. Kalau dalam kultur industri wisatanya itu sudah kuat, tetapi apakah pada saat terjadi masa pandemi ini Pulau Dewata masih bisa memperlihatkan taringnya atau kekuatannya dalam industri, dalam kultur wisata ini? Karena kalau saya baca kemarin dalam beberapa berita cukup tinggi ya Pak ya, entah berapa miliar itu per hari kerugiannya karena sepinya wisata karena masa-masa pandemi ini. Nah, kami juga punya PR besar. Sebenarnya apa yang akan diangkut Arka Kinari dalam kargo seni dan budaya setelah usai menjalankan kegiatan di sini? Apakah dengan kita menggali bumbu jangkep sesuatu yang sederhana itu bisa menimbulkan efek yang besar? Sebenarnya kami berkiblat atau berkaca pada kesederhanaan kultur Bali pada awalnya itu tadi, bahwa Bali nyepi, Bali berdiam diri saja itu sudah menjadi daya tarik, sudah menjadi kekuatan, sudah menjadi magnet. Dan apakah saat kami akan menggali bumbu jangkep yang tersimpan dalam setiap rumah yang ada di Bali itu juga akan memberi dampak yang sama pada saat itu nanti kita bawa dan kita kemudian beritakan, kemudian kita kemas sebagai bentuk atau langkah sederhana, realistis, tetapi yang kemungkinan besar juga bisa memberi dampak kepada dunia. Kemudian berikutnya, pada saat ini, masa pandemi saya bilang sih berefek mati surinya industri wisata Pulau Dewata ya, karena kita belum punya metode yang tepat bagaimana mengatasi hiruk pikuk pandemi ini, bagaimana cara bersiasat, bagaimana cara beradaptasi terhadap kecepatan virus COVID ini mempengaruhi kehidupan manusia. Kami di dalam tim Arka Kinari kemarin sempat berpikir,
apakah bisa ya kita menerima ini sebagai bentuk penyucian? Karena bagaimanapun juga efek pandemi ini berefek bagus pada alam semesta, pada lingkungan. Ozon sudah beberapa bagian dari ozon sudah tertutup. Buminya lebih adem karena tingkat polusinya menurun. Pada saat manusia mengurangi kegiatannya, mengurangi mobilisasinya, ternyata itu berdampak bagus pada alam semesta. Apakah kemudian kita bisa menerima ini semua sebagai fase gantian manusia yang nyepi, gantian manusia yang memberi waktu, memberi energi sebesar-besarnya kepada alam semesta untuk memulihkan diri setelah kita mungkin beberapa abad ini ya melakukan banyak kerusakan terhadap lingkungan yang kita tempati dimanapun kita berada. Kemudian pendekatan adaptasi masa depan atas apa yang terjadi sekarang ini, apakah Pulau Dewata sudah mempersiapkan generasi muda yang terseleksi secara alami untuk bergerak perlahan menuju pada teraiknya kembali kekuatan Pulau Dewata? Kenapa saya menekankan pada mempersiapkan generasi muda? Karena pandemi ini mendorong kita untuk kemudian memilih segmen apa yang kita perkuat secara kesehatan, secara protokol kesehatan kita sudah dapat ancar-ancar bahwa yang perlu didorong untuk memperkuat diri memang harus generasi muda karena punya kemampuan secara alami untuk membentuk antibodi, kekuatan dari dalam dirinya dalam bentuk imunitas. Sehingga kami pada saat mempersiapkan program bersama Arka Kinari, kami memang lebih memilih segmen anak muda sebagai partisipan kami. Sehingga kami berharapkan dengan paket seni yang dilakukan secara mandiri dari atas kapal, kemudian memilih segmen atau kolaborator yang tepat dalam bekerja sama, sehingga merekalah nanti yang akan bekerja sama, kemudian juga yang belajar bersama dalam pertunjukan di masa pandemi ini, kita akan mendapatkan metode yang tepat bagaimana bersiasat mengatasi masa pandemi ini. Sehingga kedepannya kami berharap apabila jalur rempah ini akan kemudian dibawa ke masa depan, dibawa menuju tahun-tahun berikutnya menjadi sebuah perjalanan dengan pendekatan apapun, kita punya kekuatan yang mendukung. Dan kekuatan terbesar saya pikir ini apa, menelusuri dari pengalaman kami selama bersama Arka Kinari kemarin, selama saya baru mengikuti selama satu setengah bulan terakhir, tapi teman-teman yang berangkat dari Rotterdam sudah 1 tahun 13 setengah bulan ya, itu kami menyadari bahwa kami sangat membutuhkan energi yang besar di setiap titik tantangannya, baik secara alami maupun tantangan terhadap respon terhadap masa pandemi maupun tata cara untuk keluar masuknya kapal, birokrasi, koordinasi, itu sangat kompleks dan butuh memang ketahanan baik fisik maupun mental untuk mengatasi ini semua. Sehingga nantinya kami berharap pada saat jalur rempah ini dikerjakan dalam konteks masa pandemi, karena saya juga tidak mau terburu-buru untuk berharap bahwa akan terjadi segera masa normal yang seperti dulu lagi, tidak, tapi masa normal yang kami bayangkan adalah normal yang sudah terseleksi secara alami untuk kuat menghadapi masa pandemi ini. Kita dapat
memilih kekuatan-kekuatan, kecerdasan-kecerdasan yang perlu kita bagikan kepada generasi yang akan menjadi pelaksana program di masa depan. Jadi, jalur rempah harus dipahami dalam berbagai perspektif yang kemudian bisa menarik agen utama kita nantinya, anak-anak muda yang akan menelusuri kebaruan dari jalur rempah ini, kekinian, sehingga nantinya jalur rempah ini menjadi kultur. Jadi yang sehari-hari dikonsumsi juga, sehari-hari sudah mempengaruhi metabolisme tubuh, mempengaruhi pikiran anak muda, kemudian gabungan ini semua menghasilkan anak muda yang siap menjalankan program apapun yang kemudian akan kita tindak lanjuti menjadi bagian dari jalur rempah Indonesia. Ini yang sedang selalu kami diskusikan, selalu kami cari cara menggeliatkan anak muda untuk bisa lebih merasukkan rempah ini ke dalam dirinya selama masa pandemi yang saya kira sedang dihadapi oleh siapapun juga dengan tidak mudah. Sehingga kami berharap pada saat kami berinteraksi di Pulau Dewata ini, kami bisa menyerap sebanyak mungkin kekuatan yang sudah ada di Pulau Dewata ini untuk kami bagikan kembali ke nantinya setiap titik yang akan kami lalui atau setiap produk dari perjalanan jalur rempah ini yang akan kami bagikan kepada segmen generasi muda yang kami incar. Itu saja yang kami bisa bagikan pada siang hingga sore ini dari Arka Kinari. Matur Suksma. Matur Suksma Ibu Titi Permata, terima kasih banyak. Tadi ada sesuatu yang menarik bahwa Bali berdiam saja sudah menarik ya Bu, apalagi menari ya Bu. Ya, terima kasih banyak tadi hal-hal yang sudah disampaikan, misi dari Arka Kinari ke Bali sudah disampaikan tadi, semoga nanti dapat memberi manfaat bagi kita di Bali dan juga apa yang dicari oleh Arka Kinari terkait dengan jalur rempah. Nah, segmen kedua kita akan melakukan tanya-jawab, tapi sebelum itu mohon panitia juga memberi link untuk meng-share presensi dan juga link materi kepada peserta webinar semuanya. Ya. Nah, segmen kedua ini kita tadi ada satu pertanyaan. Kita mulai saja. Ibu Diane Bettler tadi, Lektor Kepala Sukarela pada Program Studi Doktor Kajian Budaya UNUD. Beliau juga seniman tari dan gerak yang sekarang tinggal di Desa Bedulu. Apakah ada ide untuk kegiatan Kemendikbud dan usulan ke UNESCO untuk mengedepankan kemudian resiliensi keragaman biokultural? Ini pertanyaan yang menarik, mungkin dari Bapak Direktur bisa menjawab ataupun semua narasumber bisa memberi jawaban terkait pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Diane Bettler. Ini persilahkan dari panelis, kemudian Pak Direktur saya utamakan untuk bisa memberi sekedar pencerahan. Terima kasih Pak Direktur, silakan. Ya, makasih Ibu Diana. Saya kira sih mungkin saja ya ke depan apapun untuk pengembangan. Karena sebenarnya sih bicara rempah-rempah sebenarnya tadi kan ada Pak Kadis, Pak Ketut, Pak Jangkutu, Mbak Titi juga. Sebenarnya kan bicara jalur rempah ini aspeknya cukup luas ya. Artinya bicara tentang macam-macam. Sebenarnya yang disampaikan Ibu Diana pun sebenarnya masuk di dalam ranah itu. Nanti kita mungkin bisa kita perdalam justru dengan webinar semacam ini beberapa kali ini, ingin mendapatkan masukan dari teman-teman seluruhnya gitu Pak Made Suteje, supaya kita lebih luas. Dan rempah hanya sebagai apa ya, trigger saja sih sebenarnya, tapi yang jelas kan bahwa aspeknya ini kan cukup luas hadapan tentang kalau kita bicara tentang rempah, bahkan nyangkut dengan peradaban, kemudian lingkungan. Kita misalnya kalau kita sekarang ke
Mbak Titi yang sudah ke sana mungkin. Saya malah belum pernah ke Banda misalnya. Kita ngomong rempah-rempah di sana sudah enggak ada kira-kira. Atau tinggal sedikit. Nah, tentu ini kan perlu kerjasama dengan Kementerian Pertanian misalnya. Atau kalau nanti mau dikembangkan, tadi Pak Kadis menyampaikan Pulurun dengan Manhattan gitu. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan pariwisata? Kan gitu sebenarnya gitu sih. Jadi terima kasih Bu Diana, masukannya nanti tentu akan kita perluas dengan diskusi-diskusi yang lebih tajam dengan expert-expert yang khusus gitu, Pak Made Suteje. Itu, makasih Pak Made Suteje. Terima kasih Bapak Direktur. Saya sampaikan pertanyaan selanjutnya dari Imade Regeg. Pertanyaannya adalah, semua ini pernyataan juga, semua narasumber pembahasannya sangat menarik, tapi pertanyaannya kepada narasumber khususnya Profesor Dr. Iketut Ardano sebagai berikut. Pertama, apakah pelabuhan-pelabuhan lainnya di Bali selain Pelabuhan Julah, Pacung, dan Sembiran tidak pernah disinggahi oleh para pedagang rempah-rempah? Kemudian kedua, bagaimana dengan tenggelamnya kapal Liberty di Desa Tulamen? Tidak sedang mengangkut rempah-rempah ke Filipina ataukah ada korelasinya dengan rempah-rempah? Saya kira itu jelas. Saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Iketut Ardano untuk memberi jawaban dari Bapak Imade, pertanyaan dari Bapak Imade Regeg. Saya persilahkan, Pak. Mute, Pak Prof. Mute-nya bisa dibuka. Ya. Menarik, Pak. Pertanyaannya ini menarik sekali dan men-trigger saya untuk menjawab lebih jauh. Terutama kalau kita berbicara rempah-rempah ini kan tentu kita melihat untuk traceback-nya itu melacak kembali ke awalnya itu kan. Kita ingin dari mana awalnya ini kan begitu. Nah, dari sumber-sumber data-data arkeologi dan juga sejarah klasik itu memang yang disebutkan cuma tiga daerah itu. Miran, Pacung, Julah. Bahkan yang disebutkan di sana itu Julah itu adalah tidak hanya sebagai pelabuhan yang lokal. Stopover tadi tempat singgah yang internasional. Begitu. Itu abad-abad pertama itu sudah disebutkan sebagai stopover yang luar biasa itu. Nah, jangan salah bahwa kalau kita berbicara produk rempah-rempah itu sebenarnya kita berbicara dari hampir 16 abad, 1600 tahun. Dari abad pertama sampai tahun 1600, rempah-rempah, pala, cengkeh ini. Tetapi sampai kemudian kita lihat abad 17-18 yang menjadi apa persaingan Portugis, Belanda, dan semuanya ini justru kan karena rempah-rempah juga. Nah, kemudian kalau ketika kita berbicara abad 19, komoditasnya tidak lagi rempah-rempah. Komoditasnya itu adalah tanaman keras. Teh, kopi, kina, kan begitu kan. Tidak lagi berbicara rempah-rempah. Apalagi sekarang di abad 20, kita tidak lagi berbicara tanam keras, sudah berbicara minyak, berbicara gas. Jadi setiap periode zaman itu harus kita lihat, tidak selamanya rempah-rempah itu memainkan peranan yang penting. Justru rempah-rempah, candu, budak. Nah ini kaitannya. Kalau kita berbicara rempah-rempah, candu, budak. Kenapa orang Bali bisa menjadi budak? Karena dia mempunyai utang, karena dia berbuat salah dengan kerajaan, karena dia memimpin peperangan. Jadi orang menjadi budak itu karena bukan karena apa juga, karena sistem tradisi yang berkembang saat itu yang sangat memungkinkan orang menjadi budak, begitu kan? Dan budak-budak orang Bali ini kan sangat terkenal. Kalau kita berbicara rempah, budak-budak Bali ini mengapa terkenal kuat? Karena juga bisa kita lihat dari sistem makannya juga kan, karena yang mungkin apakah karena banyak bahan rempah-rempah. Nah ini perlu kita studi kaji lebih jauh, terutama dalam konsep gastronomi kuliner. Mengapa itu bisa terjadi kan, begitu kan? Nah ini menarik. Terutama dalam masa pandemi ini misalnya kan juga ini menarik kan, apakah makanan ini berpengaruh terhadap orang Bali atau tidak. Nah jadi saya fokus pada tiga hal itu. Selain konsep perdagangan tadi itu Julah, Pacung, Sembiran yang disebutkan tidak hanya di dalam prasasti inskripsi Bali tetapi disebutkan juga dengan sumber-sumber dari Cina, dari India. Itu yang menjadi bukti. Kalau kita orang sejarah kan selalu begitu kan, tidak bisa dia itu mengatakan no dokumen, no history. Jadi kalau tidak ada data, kita tidak bisa mengatakan, kecuali memang diuji dengan data-data arkeologi seperti DNA, analisis karbon, baru kita bisa mempergunakan data arkeologi untuk memperkuat fakta sejarah itu sendiri. Jadi begitu di dalam, kalau dalam ilmu sejarah, mungkin ilmu sejarah itu lebih seperti nature science itu, harus ada data-data, interpretasi nanti, imajinasi nanti. Nah, ketika kita bicara pelabuhan yang lain, misalnya Kute, begitu, itu kan baru abad ke-19 dia berkembang.
Jadi tidak pernah disebut-sebut itu. Dan baru ketika Belanda itu mempergunakan Singaraja sebagai pusat, itu mulai abad ke-16, Belanda sudah memperkirakan ini Bali ini sangat terkenal, banyak orang Tuban datang ke Bali membawa timah tembaga, memperkenalkan timah tembaga, karena di Bali tidak ada timah tembaga. Dan orang Bali juga pernah mengadakan kontak dengan Cina, dengan Vietnam, melihat tentang ada tradisi Dongson yang sekarang kita kenal dengan budaya apa namanya bulan Pejeng yang ada di Pura Penataran Sasi. Jadi orang Bali itu sangat adaptif, dia meniru pola-pola yang ada di Dongson, kemudian dia meniru, kemudian meminta bantuan dengan orang-orang Jawa yang bisa membuat pengolahan percetakan timah tembaga, kemudian dia membuat produknya sendiri. Tidak hanya itu, bahkan kalau kita berbicara tentang kain tenun clothing atau nama cotton cloth seperti itu dia pergunakan untuk apa? Dia mereka jual untuk diperdagangkan untuk membeli rempah-rempah juga. Benar yang dikatakan oleh Jinkoto bahwa rempah-rempah pada saat itu. Tetapi dengan produk-produk yang dia miliki, misalnya seperti ada kain, tenganan, pegeringsingan dan sebagainya itu dipergunakan untuk menukar dengan rempah-rempah tadi begitu. Jadi ini menjadi menarik ini untuk kita bicarakan bagaimana kemudian tidak hanya juga di tingkat Bali dan Tuban Jawa Timur, tetapi juga bahkan kalau kita mengenal nanti tentang rempah-rempah, tentang pala lada itu justru dikembangkan di Mauritius misalnya. Jadi sistem menanamnya tidak dikembangkan di Mauritius tentang cengkeh misalnya. Oh, berarti kalau kita berbicara tentang rempah-rempah, benar yang dikatakan tadi bahwa persoalan rempah-rempah bukan hanya persoalan dagang, tapi itu adalah persoalan kontak budaya, kontak etnik, kontak identitas yang membentuk nilai-nilai keindonesian itu justru di situ. Nah, begitu kan. Jadi kita ambil contoh bagaimana misalnya seorang raja itu harus belajar bahasa Melayu untuk bisa berdagang dengan orang Belanda misalnya. Dia harus belajar bahasa Melayu dulu, tidak hanya bahasa Bali. Walaupun pada awalnya kita ketahui bahwa huruf-huruf di dalam abad-abad masa itu kan kebanyakan tentang huruf Bali kuno, Jawa kuno, tetapi bahasanya Sanskrit kan begitu kan, banyak kita lihat prasasti-prasasti seperti itu. Tetapi di abad kemudian, abad ke-19, raja-raja itu tidak cukup untuk belajar bahasa Bali, tetapi dia harus belajar bahasa Melayu. Tetapi ketika nanti hubungan dagang itu dengan orang asing, ternyata orang-orang Bali sendiri, raja juga tidak cukup mampu menyuruh orang Bali untuk bermediasi dengan orang asing. Maka ditunjuklah Mads Johansen Lange untuk sebagai orang yang bisa sebagai broker, sebagai perantara antara pedagang pribumi dengan pedagang asing. Ditunjuklah si Mads Johansen Lange sebagai Subandar di Kuta, kan begitu. Jadi proses tentang rempah-rempah itu luar biasa, sangat kompleks, dan kita pelajari dalam struktur seperti ini membawa nilai-nilai keindonesiaan itu justru kita bisa pelajari dari kontak-kontak perdagangan dengan rempah-rempah ini. Saya kira begitu jawaban saya, Pak. Dan maksudnya. Terima kasih, Pak Profesor. Saya kira sudah jelas. Pertanyaan selanjutnya, ada dua penanya lagi dari Bapak Imade. Dibuatkan monumen jejak rempah khususnya di Bali. Ini yang menarik yang disampaikan ini, dan Pak Kepala Dinas bisa memberi jawaban ataupun narasumber yang lain nanti memberi jawaban dengan apakah memungkinkan kita membuat monumen jejak rempah sehingga kita mengetahui titik-titik rempah di Pulau Dewata kita ini. Dipersilakan bagi narasumber yang akan bisa, mungkin karena pentingnya saran ini, bisa menjawab, terutama Pak Kadis mungkin. Yes, semua terima kasih. Jadi monumen itu kan monumen tadi ya? Ya, monumen jejak rempah. Jadi monumen kan hendaknya juga dipahami sebagai artefak yang dikreasi, tidak melulu berbentuk patung kan begitu. Tidak melulu berbentuk anggaplah prasasti baru dengan lepean dan seterusnya. Tapi monumen itu juga catatan yang dikreasi atau juga yang kini lagi diteliti oleh Prof. Ketut Ardano, itu juga menjadi monumen yang kemudian akan mengayakan pemahaman kita. Dan sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana hal itu bisa menginspirasi. Jadi pemahaman monumen itu bukan berarti sesuatu yang dibekukan, terus kemudian tidak ada hal-hal yang bisa dicapai ataupun kemudian dikreasi lagi. Jadi pemahaman monumen itu adalah sesuatu yang
cair, boleh itu dimaknai sebagai achievement, capaian pada kurun tertentu. Nah, kemudian hal yang terpenting bagaimana hal yang kita pahami sebagai monumen itu menginspirasi kita untuk melahirkan karya-karya baru. Nah, ini tentu kalau pemahaman monumen diartikan sebagai tugu peringatan atau tugu pengetahuan dan seterusnya, itu kan kembali pada bertimbang pada budget dan seterusnya. Nah, apakah pencapaian model itu yang kita akan hendaki, atau lebih pada bagaimana membangun pemahaman ini untuk kemudian terus-menerus. Jadi tiap resim membuat monumen dalam pengertian tugu, terus oleh resim yang lain akan dibaca. Nah, daripada itu kan lebih baik kalau saya meyakini ini menjadi suatu entitas yang cair, terus kemudian dari generasi ke generasi bisa membaca ulang. Nah, monumennya adalah tentu yang terpenting bagaimana jejak ini dituliskan, terus riwayat ini didokumentasi. Jadi kita tahu Arka Kinari tadi sudah dikisahkan dari September 2019 dari Rotterdam, terus sampai satu tahun lebih di bulan Oktober ini baru bisa merapat di Pelabuhan Benua. Artinya di tengah peradaban dunia itu ada pada rel percepatan, jadi pelambatan yang sudah dikondisikan oleh pandemi COVID ini ternyata menjadi refleksi sandingan, bahkan kegandrungan kecepatan segala hal. Jadi pelambatan untuk kemudian mengandung refleksi dan seterusnya dijadikan bagian visi jalur rempah ini. Nah, jadi sehingga karena namanya refleksi, jadi kalau ujuk-ujuk membangun monumen dalam pengertian tugu, itu saya kira hal yang sekonyong-konyong. Jadi jadikan ini dulu apa namanya ruang interaksi, perhelatan pemikiran terkait juga sambungan-sambungan penelitian historisnya dan juga hal-hal apa yang sudah kita lakukan atas pemahaman kita terkait jalur rempah ini. Nah, ketika itu sudah mewujud, menggema dan seterusnya, saya kira otomatis monumen itu terlahirkan. Jadi monumen tidak bisa di ujuk-ujuk dibuat hanya dengan tendensi bahwa apa yang sudah kita lakukan terpatrikan untuk kemudian dikagumi generasi berikutnya. Saya kira posisi kita tidak pada kepentingan itu. Sehingga harus berbuat lebih banyak, karena mungkin kalau dari dua abad sebelum Masehi untuk kemudian menjadi abad 2000 abad kemudian 2000 tahun kemudian setelah Masehi untuk kemudian kita langgam, berarti perjalanan histori tentang rempah ini begitu panjang. Nah, ini mestinya kan dibangun temalinya kembali, karena dulu apa identik dengan imperialisme. Apakah jalur rempah yang baru itu identik dengan persahabatan, identik dengan pelestarian semesta tadi, karena kulminasinya ada di ruang yang bernama pandemi COVID-19 ini. Apakah jalur rempah itu kita maknai sebagai upaya memahami jalan kealamiahan hidup atau dan seterusnya. Ini saya kira semakin banyak kawan dan sahabat menjadi bagian dari bangunan visi jalur rempah yang saya kira belum selesai ini. Nah, itu kemudian yang kita bisa sepakati kemudian, dan saya kira monumen akan lahir dengan sendirinya sepanjang event ini, sepanjang aktivitas ini, sepanjang ritual ini menggema dan mengajak semakin banyak. Ya. Saya kira itu, Pak Made. Yeah. Terima kasih Pak Kadis, menarik yang disampaikan. Kita harus merekonstruksi ulang apa itu monumen gitu ya, sehingga nanti tidak hanya seonggok bangunan gitu, tapi ada sisi-sisi monumental yang bisa diwariskan dan diingat, mungkin sebuah buku ataukah apa. Nah, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari mahasiswa Pak Prof. Ardana, karena beliau mengundang juga banyak sekali mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Prof. yang saya hormati, saya salah satu mahasiswa dari Pak Prof. Ardana. Saya ingin bertanya, peran VOC dalam jalur rempah itu apa? Selain mengirim ke Eropa pada saat itu, dan buku apa yang menunjang untuk pembelajaran jalur rempah
pada masa sebelum kemerdekaan. Wah, langsung ini tentang perkuliahan. Silakan Pak Prof. Ardana untuk menjawab. Ya, memang harus begitu karena ini kan untuk generasi milenial ya seperti Ibu. Ya, ya, Pak Prof. Memang generasi milenial itu harus dia itu kreatif, inovatif sehingga dengan dasar-dasar pemikiran kesejarahan mereka itu bisa berkembang begitu. Nah, untuk ini saya kira apa alasannya? Ya, jadi semuanya itu pertamanya dasar mereka datang nih orang Barat ini kan dasar ekonomi bukan politik sebetulnya. Jadi kita pahami bahwa orang Barat apa Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris semua datang keluar dari Eropa itu dengan tujuan ekonomi. Nah, ini penting ini. Bukunya apa, Pak? Oh, banyak banget bukunya. Nanti Anda di kelas aja lah, tidak usah saya beberkan di sini buku-buku tentang arsip-arsip sejarah ini kan. Tetapi yang kita maknai bahwa ada ternyata perubahan pemikiran karena apa? Ketika Belanda datang abad 17-18 mengenal buleleng begitu kan, dia mengadakan hubungan-hubungan dagang berkaitan dengan rempah-rempah, kemudian dia taklukkan Ternate Tidore. Oke, kemudian dia Banda tahun 1602 sudah berdiri Fuse Frenidis Nisus company kan begitu kan di Batavia itu. Jadi tujuan ekonomi. But nah, sepanjang itu adalah hubungan-hubungan yang sifatnya tidak langsung, hubungan dagang, tidak politik, penguasa-penguasa pribumi di Nusantara itu dibiarkan bebas bergerak. Tetapi jika karena tuntutan intensitas kepentingan politik Belanda di Eropa itu semakin kuat bersaing dengan Inggris, Afrika sudah dibagi-bagi, kemudian muncul ide, mengapa kita tidak taklukkan aja semuanya ini dengan dalih untuk Pax Nirlandica, res and order, aman dan tertib. Jadi konsep Orde Baru misalnya juga tidak bisa lepas dari res and order untuk cipta damai dan aman dan tertib. Jadi kami datang ke Indonesia ini menurut Belanda bukan kami untuk menaklukkan, kami diminta bantuan untuk melerai, untuk mendamai raja-raja ini yang bersengketa, kan begitu. Pantasan yang diberikan oleh Belanda kan. Tetapi Belanda mempunyai argumentasi, seperti yang dikatakan Locher Sultan, bahwa walaupun kami Belanda ini datang ke Indonesia menaklukkan Anda, tetapi kami juga memberikan pendidikan politik etis tahun 1901. Makanya Anda mempunyai Budi Utomo, mempunyai organisasi modern pertama Budi Utomo itu. Kan begitu. Jadi dia memposisikan bahwa walaupun dia itu penjajah, tetapi dia juga mempunyai akar-akar sejarah di bidang pendidikan yang lahirnya nanti the emergence of modern elite. Jadi munculnya elit-elit modern. Jadi mereka diberikan pendidikan juga. Jadi Belanda tidak sama dengan Portugis Spanyol begitu kan. Karena ini kan tipe-tipe Portugis yang sangat ortodoks ini. Kalau Belanda itu lebih di tengah-tengah dia. Berbeda dengan Inggris, lebih modern lagi Inggris itu kan begitu kan. Ya. Kita lihat saja misalnya. Ketika terjadi perbatasan antara Inggris dan Malaysia misalnya, dia buat mercusuar. Tetapi kita di bawah pengaruh Belanda tidak ada mercusuar yang dibangun, sehingga kita kehilangan Pulau Sipadan di Gitan, kan begitu kan. Nah, jadi Inggris lebih baik itu dari Belanda begitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa memang tujuannya itu adalah untuk menaklukkan secara ekonomi abad 19. Tetapi the end of 19th century, in the beginning of 20th century, habis kepentingan ekonomi, politik. Makanya muncul Netherlands Indies. Saya kira itu. Terima kasih Pak Prof. Pertanyaan tadi dari Saudara Anonymous Attende. Terima kasih Saudara Anonymous. Yang terakhir, pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu dari jauh ini, dari Muhammad Hafiz, kalau saya salah baca saya, dari Batam, Kepulauan Rio, SDN 006 Batam Kota. Ini pertanyaan kembali kepada Pak Prof. Ardana. Apa kaitan jalur rempah Bali dengan wilayah Sumatera? Singkat Pak Prof, karena waktu yang terbatas. Kaitan jalur rempah, jadi tadi di dalam the background ini saya katakan bahwa Sulu, Kalimantan, Sulawesi Utara itu ada dikuasai oleh orang-orang yang Muslim gitu katakanlah. Kepulauan Sulu ini kan Kesultanan Sulu, Sulu Sultanate Islam ini. Tetapi kalau rempah-rempah lebih banyak berkaitan dengan pedagang Cina, India yang mau menghindari Sulu ini, begitu. Jadi kita melihat bahwa dengan perdagangan rempah-rempah ini, mengapa dengan Sumatera, begitu kan? Banyak juga orang Jawa Sumatera yang membawa tembaga timah ke Bali untuk diolah, yang untuk kepentingan nanti kita lihat mengenai perunggu, mengenai bulan kejeng itu. Jadi mereka itu membuat drum-drum seperti itu yang dipergunakan untuk apa? Nanti juga dipergunakan untuk membeli rempah-rempah dari pedagang-pedagang yang lain, kan begitu kan? Jadi mereka mempergunakan orang Bali ini tidak berdiri sendiri, dia mengadopsi timah, tembaga disebutkan dalam bukunya
Majid ini, mungkin ini temannya Ibu Diana Butler, tadi sudah nge-WA saya, bahwa mereka ini memang awal-awalnya itu mempunyai hubungan karena di Bali tidak ada timah tembaga, tidak ada di Bali itu. Cara pengolahan itu didatangkan dari Jawa, Sumatera, dan terutama dari Tuban, begitu kan, dibawa ke Bali. Kemudian di Bali diolah menjadi bahan-bahan yang dipergunakan untuk menjadi perunggu, begitu kan. Jadi perunggu yang ada di bulan Pejeng itu menurut Amajet ini bukan yang datang dari Vietnam, tetapi tiruannya yang datang dari Vietnam, tetapi dibuat di Bali, di Pejeng, yang disimpan sekarang di Pura Penataran Sasih. Itu abad ke-13, ketika nanti kita melihat zaman-zaman Raja Udayana di situ. Saya kira begitu jawaban saya. Singkat itu, Pak. Terima kasih Bapak Prof. Ardana. Segmen 2 tanya jawab sudah berakhir. Nanti akan kami berikan segmen pernyataan statement penutup dari keempat narasumber. Mohon izin sebelum segmen ketiga itu nanti saya akan mencoba memberi beberapa poin simpulan. Mudah-mudahan ini tepat yang kita bahas pada sore ini. Sebelum nanti saya sampaikan, beri waktu satu menit masing-masing narasumber untuk memberi pernyataan. Jadi pada siang ini kita sudah berdiskusi, yang dapat kita lihat adalah bahwa perdagangan atau jalur perdagangan rempah di Bali memberi dampak yang kuat di bidang budaya dan tradisi. Kemudian isu jalur rempah sangat menarik dan strategis dalam memberi identitas kebangsaan, terutamanya dalam masih selain sejarah juga bisa dilihat dari dimensi seni dan dimensi lainnya, sehingga jalur rempah menjadi sesuatu yang sangat menarik, tidak hanya sebagai jual beli rempah dalam arti perdagangan. Kemudian pentingnya juga memberi suatu titik peringatan berupa monumen jalur rempah dalam arti yang luas, tidak hanya sebuah bangunan tapi sebuah peringatan, tentu akan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti itu yang bisa saya berikan simpul-simpul titik-titik dari diskusi kita pada sore ini. Saya akan memberikan kesempatan untuk statement penutup kepada masing-masing pembicara. Kami berikan yang pertama kepada Bapak Hyang Kuto. Silakan Pak Hyang untuk memberi. Ya, terima kasih ya. Saya mau menyinggung sebentar apa yang dikatakan Mas Pak Kunadjana di seputar monumen dan karya seni. Madi Wiyanto pernah membuat satu tawaran agar orang Indonesia membuat satu instalasi besar-besaran tepat di depan gedung PBB di New York sebagai pertanda pentingnya rempah di dalam sejarah internasional sejak abad ke-15 ya. Sayang pada waktu itu tidak terdapat dana cukup untuk menyelenggarakan hal ini seperti direncanakan. Tapi saya merasa penting juga kita menempatkan masalah rempah di dalam perspektif yang dibeli global. Tanpa rempah, kemungkinan bentuk Amerika Serikat sekarang ini bukan seperti yang kita kenal sekarang ini ya. Pada abad ke-17 kalau tidak salah, Belanda lebih kuat daripada Inggris. Tetapi dia memilih run kepentingan ekonomi seperti dikatakan Pak Ardana lebih unggul. Juga hendaknya kita teringat apa yang terjadi di Eropa itu sendiri. Kenapa Portugis sampai itu berlayar sedemikian jauh? Karena dia sendiri baru merdeka terhadap orang Moro yang menduduki Hispania Selatan. Adapun Belanda kenapa dia sampai ke Nusa Tenggara? Karena dia sendiri tengah memerdekakan diri akibat reformasi dalam bidang agama terhadap Spanyol. Semua ini kait mengait. Kita hendaknya melihat itu dalam perspektif
jangkar jauh. Itu pendapat saya ya. Ya, terima kasih Pak Yakuto. Bu Titi bisa singkat karena waktunya semakin terbatas. Ya. Kalau saya pesannya adalah jangan sampai anak muda itu lupa terhadap kekuatan perempuan. Kalau dia punya masalah itu tadi ya, untuk merilekskan pikirannya menghadapi stres masa pandemi, untuk meningkatkan imunitas kembali ke rempah, jangan dari yang lain. Itu saja, sehingga distribusi dari informasi tentang rempah bagi anak muda itu bagi kami podcast, kanal-kanal semua media tentang rempah, dan sehingga pada saat itu populer di generasi muda yang jumlahnya banyak, otomatis ini akan naik. Terima kasih Bu Titi. Selanjutnya Bapak Kadis Kebudayaan. Makin singkat Pak, ini semakin mepet waktu. Oke, terima kasih. Jadi singkat saja bahwa jalur rempah adalah sejarah kemasyuran alam Nusantara di mata dunia. Jalur rempah juga berkelindan dengan sejarah imperialisme yang menyengsarakan Nusantara. Belajar dan memahami jalur rempah di hari ini adalah memaknai bagaimana kejayaan tetap bisa kita gapai dengan tetap menjaga persahabatan di dunia melalui event jalur rempah ini. Terima kasih. Menarik Pak penyataannya karena Bapak seorang seniman, ya kata-katanya sangat sangat menarik tadi Bapak sampaikan tertata dengan baik. Terakhir Pak Prof. Ardana. Baik, jadi begini, saya ingin menyampaikan bahwa yang paling penting ini kita mulai memahami apa namanya keindonesiaan itu dasarnya kan multikulturalisme itu, multikultur itu. Dari sejak abad pertama itu sudah ada itu. Dan kita itu sampai misalnya ada istilah-istilah sekarang yang kita kenal, misalnya Bu Titi mengatakan apa yang kita bisa kontribusikan dari Bali sebagai Center of Excellence misalnya, ya tidak jauh dari itu. Misalnya ada konsep Kramer Arab, Kramer Tamiung gitu. Jadi Kramer Tamiung itu sudah diakui identitasnya di Bali. Jadi multikultur itu apa yang kita lihat sekarang di Bali modernnya sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitan dengan monumen. Kalau kita bicara tentang cultural studies kan tidak pada teks, kita berbicara pada non-teks. Nah, begitu. Misalnya kalau tadi idenya tentang monumen, misalnya ini hal yang menarik menurut saya dari sudut pandang sejarah. Karena apa? Saya membaca bukunya Kamanjit itu. Sekarang di India itu orang mengadakan perayaan pada bulan Purnama Kartika, sekitar bulan Oktober-November. Diadakan festival, Bali Yatra namanya itu, Bali Yatra. Jadi dia membuat perahu dari kertas ataupun dari daun pisang, kemudian dilayarkan, dikasih lilin. Mengingat lagi peristiwa 2000 tahun yang lalu, bagaimana nenek moyang mereka itu berlayar ke Bali dalam konteks jalur rempah. Tetapi apa yang kita lakukan dari Bali ke India? Nah ini kan begini-begini, ini kan kekhawatiran dari Bu Titi itu ada benarnya. Jadi jangan sampai kita lupa kok kita berbicara tentang masalah kebudayaan kita tuh harus melihat keluar terus. Jadi kita harus berbuat sesuatu. Kok ini kreativitas kita tuh harus kita pentingkan sehingga kita nanti, saya sangat mendukung dengan Pak Dinas Kebudayaan, mungkin dengan Pak Direktur juga, bagaimana ini kita wujudkan karya-karya monumental sehingga ini kita tidak terulang-terulang kembali, tapi kita menjadikan pelajaran buat generasi muda itu bukan dari buku, tetapi dari monumen, dari yang non-teks. Ini sangat penting, Pak. Sehingga ini akan memperkaya, memahami dengan mudah, memahami konteks multikultur atau keindonesiaan kita yang lagi seringkali menghadapi persoalan-persoalan di masa yang dipedali, suatu harga mati, kan begitu kan, keindonesiaan itu yang multikultur, kan begitu. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Terima kasih, karena keterbatasan waktu, sudah terjawab saya kira dari diskusi yang dari awal sampai akhir ini bahwa apa peran Bali tentang jalur rempah sudah jelas, sangat berperan. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Profesor Dr. Iwayan Ardana, Master Seni, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana, MA, dan Pak Dr. Hien Kuto, Antropolog, dan Ibu Titi Permata yang sudah memberikan berbagi ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta serta penonton yang dengan tekun mengikuti kegiatan webinar seri Jalur Rempah ini. Dan jangan lupa terus menyimak seri Jalur Rempah di hari dan jam yang sama pada waktu yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf ketika ada salah dalam saya memimpin ataupun menyelenggarakan dan mengatur jalannya diskusi webinar pada
siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Rahayu. Rahayu.